Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanifah alias Ucok, pejuang seluruh keluhan masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Ini saya berada di Kampung Babakan Waru. Kampung Babakan Waru, tepatnya Kampung Babakan Waru RT berapa, Pak? RT 2 ya. RT 2, RW 2 ya. Ini kan longsor nih, longsor ini sudah lama nih ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Tolong kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini segera bergerak untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan bagi pelintas jalan tersebut. Nah, ini kurang lebih sudah hampir 3 bulan jalan ini. Jadi sangat prihatin sekali ini jalan. Namun itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di pemerintahan terbaru yang telah terpilih saat ini, kepala desa Bapak Haji Ulung Saputra ini, semoga segera ada perbaikan jalan tersebut. Nah, ini ada mobil yang akan melintas ya. Mobil ini akan melintas. Bagaimana jalan tersebut sangat kecil. Nah, ini sangat jurang sekali. Ini harus segera diperbaiki jalan ini. Tolong dari Satpol PP Kecamatan Sukamakmur segera bekerja sama dengan baik untuk segera membangun jalan tersebut ya. Jalan Desa Pabuaran, tepatnya di Kampung Babakan Waru, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Terima kasih.